Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara cheat Bitar Hero 1 di PS2, teman-teman ya. Cuman caranya cara yang mudah dan bisa di-save, teman-teman ya. Kalau cara nge-cheat pakai kode itu gak bisa di-save, teman-teman ya. Jadi cuman sekali doang, sekali pakai, udah gitu pas kita ngerestart PS2-nya, pas kita main lagi itu langsung nol lagi gitu lagunya, langsung sedikit lagi. Nah, di sini untuk awal-awal ya, untuk pembuktian di sini lagunya cuman ada 1 2 3 4 5 Cuman ada 5 lagu doang padahal waktu itu udah pernah saya cheat pakai kode teman-teman ya. Jadi gak tersep. Nah, gimana caranya supaya lagunya bisa kebuka dan juga bisa di-save, teman-teman. Caranya sangat mudah, teman-teman ya. Pertama-tama teman-teman harus menggunakan uh, cheat device atau kode breaker atau bisa download apa namanya? Uh, OPL yang seperti yang saya pakai, teman-teman ya. Kemudian OPL-nya pindahkan aja ke hardis ataupun flashdisk uh, eksternal ataupun ke hardisk internal uh, di ps teman-teman masing-masing ya uh, kalau sudah opl uh, kalau sudah sistemnya diganti dengan opl yang seperti yang punya saya nah bisa di restart aja untuk ps-nya seperti ini nih kita restart aja nah jadi inilah opl-nya teman-teman ya jadi yang mau menggunakan opl ini silahkan bisa request aja di kolom komentar di sini teman-teman geser aja ke samping nah di sini ada cheat depis teman-teman ya di OPL-nya sudah tersedia cheat depis jadi tidak perlu beli mahal-mahal di e, online shop ataupun tidak perlu apa namanya membeli memori key card berisi cheat depis atau kode breaker dengan e, OPL ini sudah lengkap sudah ada cheat depisnya tinggal kita masuk tekan O saja nah setelah masuk ke cheat depis bakalan muncul daftar game kita cari aja gitar hero ya di sini saya akan mau ngecit gitar hero satu yang tadi kita pilih gitar hero satu teman-teman. Disesuaikan aja dengan game yang mau teman-teman uh, cheat ya. Nah, kenapa uh, kalau mau permanen harus menggunakan cheat tepis Karena kalau menggunakan cheat tepis selain bisa membuka semua lagu itu bisa di-shape teman-teman ya. Tanpa harus uh, ngulang lagi ketika gamenya di restart teman-teman ya. Oke, nah inilah dia gitar hero teman-teman ya gitar hero langsung aja teman-teman tekan tombol eh uh, tombol X nah di sini quick smack score ada quick smack score ada always rock grid ya cuman kalau teman-teman mengaktifkan always rock grid walaupun teman-teman mainnya ngaco bakalan bakalan jago gitu cuman kita gak bakalan mengaktifkan yang ini nih ini terlalu curang banget nih kita cuman akan meng, E, membuka lagu doang. Jadi di sini kita akan cari e, kita akan membuka unlock all arena atau karakter teman-teman. Jadi semua tempat dan juga semua karakternya terbuka, kemudian unlock all songs atau gitar. Jadi ini semua lagu dan juga gitarnya bakalan terbuka semua teman-teman ya. Kalau teman-teman butuh uang buat beli gitar, teman-teman bisa aktifkan juga ataupun pilih salah satu dari yang di bawah ini nih buying store item tidak memerlukan uang ya ini tidak memerlukan uang jadi kalau ini tidak diaktifkan tapi teman-teman mengaktifkan ini pas teman-teman beli gitar ataupun beli apalah itu gak perlu menggunakan uang cuman di sini kita coba max cash aja lah oke jadi di sini yang saya aktifkan ada tiga yaitu unlock arena atau karakter e, jadi karakter dan juga tempatnya terbuka semuanya unlock all songs dan gitar di sini semua lagu dan juga gitarnya terbuka semuanya dan uang maksimal nah setelah itu teman-teman tinggal tekan O ya kemudian tekan O lagi nah di sini tinggal start game aja nah di sini saya menggunakan hard disk eksternal jika teman-teman menggunakan kaset tinggal pilih disk aja tapi kalau teman-teman menggunakan hard disk eksternal kadang di sininya ada yang menunya itu uh, boot mas nah tinggal masuk aja ke mas tapi kalau di sininya agak ada mas tinggal teman-teman masuk aja ke mas boot Boot ELF yang paling atas ini tinggal tekan X aja, kemudian kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita akan masuk ke browser PS2. Nah, teman-teman, geser ke bawah, masuk ke "Ulaunz ELF". Teman-teman, ya, tekan "O" untuk enter. Kita tunggu sebentar. Nah, kita bakalan dibawa ke menu browser, teman-teman, seperti ini. Kemudian, teman-teman, pilih "O" untuk file browser. Nah, tergantung teman-teman nih, di mana teman-teman menggunakan file sistemnya. Apakah file sistem OPL-nya tadi teman-teman taruh di hard eksternal, apakah di hard disk internal, ataukah di MC boot. Nah, di sini saya menggunakan hard eksternal, jadi saya pilih mas, teman-teman ya. Di sini saya pilih mas. Nah, ini tekan O saja untuk mengokehkan. Nah, kemudian di sini teman-teman pilih sistem, teman-teman ya. Nah, ini OPL-nya nih, sistem OPL ya. Sistem itu OPL. Kemudian teman-teman pilih OPL ELF tekan O. Tapi kalau di awal-awal tadi udah ada pilihan masnya, eh, pas dari menu cheat depisnya tinggal pilih mas aja, nanti bakalan langsung masuk ke OPL. Tapi kalau gak ada menu mas, ya caranya seperti barusan teman-teman. Di sini kita pilih lagi yang namanya Gitar Hero 1 teman-teman ya, tinggal tekan O. Dan kita buka lagi untuk game Gitar Hero satunya. Kita lihat apakah semua lagu, semua gitar, semua karakter apakah sudah terbuka atau tidak. Oke, okay, di sini saya tidak akan skip ya untuk loading-loadingannya. Nah, di sini baru saya skip supaya apa? Supaya tidak terlihat settingan ini beneran asli, teman-teman. Ini bakalan work ataukah tidaknya kita lihat aja, teman-teman. Kita tekan start dulu. Nah, ini sepan yang saya tadi, teman-teman ya. Kita masuk ke dalam, kemudian kita coba lihat karir apakah sudah terbuka ataukah belum untuk lagunya. Kita lihat aja, teman-teman. Tadi lagunya cuma ada berapa biji ya? Cuma ada 5 biji.

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Ada 47 lagu jadi sudah kebuka semuanya teman-teman ya untuk lagunya. Coba kita lihat untuk tempatnya, untuk studionya. Nah, udah kebuka semuanya teman-teman. Tuh, udah kebuka semuanya untuk tempatnya dan coba kita lihat untuk eh uh, karakternya. Sekarang kita lihat untuk karakternya teman-teman. Oke di sini untuk karakternya udah terbuka juga teman-teman ya di sini ada si anak pang nih. Nuh, udah kebuka semuanya. Oke udah kebuka semuanya untuk karakternya juga. Coba kita lihat untuk gitarnya. Sekarang ceng gitar kita lihat untuk gitarnya teman-teman. Oke gitarnya juga udah kebuka semuanya teman-teman ya. -teman. Jadi ini cara ini work sekali. Teman-teman juga bisa nge-save. Tidak perlu khawatir. Kalau menggunakan kode gak bisa nge-save teman-teman ya. Jadi cara ini cocok buat teman-teman yang males apa namanya yang males ngode terus tiap mau main harus ngode terus nah ini caranya sangat oh ini udah kebeli semuanya teman-teman ya udah kebeli semuanya coba di sini saya bakalan mainkan kemudian saya bakalan save nanti saya bakalan restart tanpa menggunakan cheat devis apakah apakah bakalan apa namanya bakalan permanen atau tidak untuk save datanya ini untuk, pembut, untuk pembuktian aja ya teman-teman Oke di sini saya nanti bakalan skip aja pas di skornya nanti terus saya bakalan restart dan saya bakalan lihat apakah nge-save atau tidak ya. Oke di sini saya sudah sudah selesai bermain teman-teman kita lihat kita dapat skor berapa nah, nanti saya bakalan restart ya. Di sini nge-save ya teman-teman tuh. Saving gitar hero data not remove memory card. Jadi di sini bisa nge-save. Cuman nanti kita tes untuk restart uh, PS2-nya. Nah, di sini dapat skor begini, teman-teman ya. Bintang 1 2, 3, 4, 5. Coba saya restart dulu untuk PS2-nya. Oke, di sini tidak perlu mengaktifkan lagi cheat device, teman-teman ya. Jadi cheat device-nya yang ini langsung saja kita masuk ke dalam menu game, teman-teman. ini -teman. tidak perlu mengaktifkan cheat device lagi. Kita tunggu sebentar. Oke sekarang kita masuk lagi ke gitar hero 1 teman-teman kita lihat apakah musiknya e, masih pulis ataukah tidak Apakah untuk sepan yang tadi permanen ataukah tidak Oke skip aja seperti tadi Oke di sini saya start masuk lagi ke save data yang tadi Di sini saya mau lihat apakah udah permanen ataukah belum Oke dan ternyata permanen teman-teman ya bintang 5 atau Seven yang tadi udah ke save dan lagunya juga udah kebuka semuanya walaupun ini yang kedua kalinya ini saya restart PS2 nya tanpa mengaktifkan cheat kembali teman-teman jadi udah permanen ini gak perlu ngekode-kode ini langsung permanen langsung kebuka semua musiknya cuman belum dimainkan tinggal teman-teman enjoying aja Oke semoga video kali ini bermanfaat Jika teman-teman membutuhkan OPL yang seperti yang saya gunakan Udah termasuk cheat tepis di dalamnya Bisa request aja di kolom komentar nanti linknya saya bagikan Oke terima kasih bagi kalian yang, yang sudah menonton Semoga bermanfaat dan semoga rasa penasaran kita semua terjawab Oke see you in the next video